Oke, kembali lagi. Kita lanjutkan kelanjutan dari novel Gunung Hua. Perbincangan Chung Myun dengan Yeok Sob Yong terus berlanjut. Sob Yong berkata, "Oh, jadi intinya kau ingin menggunakan hutan Nokrim sebagai tempat aman agar bisnis yang kau jalankan berjalan dengan lancar. Semua bisa didiskusikan, tapi pertanyaannya berapa banyak pajak yang akan kalian bayarkan kepada Nokrim? Setidaknya mereka nantinya akan melewati 72 hutan ataupun benteng Nokrim. Jadi tentu saja pembayarannya harus sesuai." Chung Myun pun mulai menanggapinya. "Jadi kau ingin menghasilkan banyak uang? Ya tak masalah, tapi aku sedikit berubah pikiran. Sebelumnya aku ingin menyetujui apa yang kau katakan. Sebelum kita benar-benar melanjutkan percakapan, panggilkan aku Raja Nokrim ya, Raja Nokrim yang asli," kata Chung Myun. Lalu Sob Yong pun menanggapinya. "Jadi kau sudah tahu?" Chung Myun menjawab, "Ya, sejak kapan?" "Barusan." Sob Yong pun menggelengkan kepala. Lalu ia berbalik badan dan melangkah ke arah singgasana Raja Nokrim. Ia pun berkata, "Bocah, turunlah. Kau sudah ketahuan." Melihat adegan tersebut membuat murid-murid Gunung Hua lainnya merasa heran. Mereka masih belum mengerti sebenarnya apa yang telah terjadi. Dan saat Raja Nokrim palsu turun, Sob Yong pun mulai naik singgasana dan duduk di atasnya. Auranya pun berubah. Murid-murid Gunung Hua bahkan mulai merinding. Tapi tiba-tiba Sob Yong kembali terbatuk. Ia pun berkata, "Dasar batuk sialan, ini benar-benar bisa membunuhku." Dan itu membuat ekspresi murid-murid Gunung Hua kembali berubah. Baek Chun bahkan bergumam, "Jika ingin melakukan sesuatu, lakukanlah yang benar." Beberapa saat kemudian, Chung Myun dan Yeok Sob Yong pun mulai bertukar minuman. Mereka saling tertawa bersama. Murid-murid Gunung Hua masih belum mengerti. "Jadi, apakah sebelumnya hanyalah sandiwara?" tutur seorang murid. Dan Sob Yong pun menjawab, "Ya, itu hanyalah sandiwara semata." Seseorang kembali bertanya, "Tapi batuk sebelumnya?" Sob Yong menjawab, "Oh, aku memang benar-benar sakit. Dan kalian boleh memanggilku Im Sob Yong, Raja Hutan Nokrim." Dan tak lama, Sob Yong pun kembali terbatuk. Lalu ia mulai meminum airnya. Dan tak lama kemudian, pria besar yang sebelumnya berpura-pura menjadi Raja Nokrim pun mulai menghampirinya. "Lord, ini obatmu." Dan Sob Yong pun berkata, "Dasar bodoh, jika ingin membawakan aku obat, setidaknya berikan sebelum aku minum." Dan setelah Sob Yong meminum obat tersebut, ia kembali berkata, "Sudah kubilang, tambahkan sedikit gula." Lalu pria besar itu pun menjawab, "Tapi dokter bilang jika terlalu manis maka efektivitas dari obat tersebut akan berkurang." Mendengar hal tersebut, Sob Yong pun tampak mengeluh. Lalu ia memerintahkan bawahnya tersebut untuk kembali. Oh ya, Raja Nokrim palsu sebelumnya bernama Jang Han. Tak lama kemudian, seorang murid pun bertanya, "Mohon maaf sebelumnya, tapi kenapa Anda harus berpura-pura menjadi pelayan sebelumnya?" Sob Yong pun menjawab, "Sebelum kau memasuki ruangan ini, apa yang kau pikirkan tentang raja?" Dan murid-murid pun sepakat. Mereka berpikir jika sosok Jang Han lah yang merupakan penampilan raja sejati, layaknya Mengso dari Istana Binatang Nanmam. Sob Yong kembali berkata, "Seperti itulah. Tapi bagaimana jika yang mereka lihat adalah orang kurus krempeng sepertiku yang bahkan sedang sakit-sakitan? Tentu saja mereka mungkin akan mulai meremehkan Raja Nokrim. Oleh sebab itulah sesekali Sob Yong memerintahkan Jang Han untuk berpura-pura menjadi seorang raja." Sob Yong juga sempat bertanya kepada Chung Myun bagaimana cara mengetahui jika Jang Han adalah raja palsu. Nah, ternyata sebenarnya Chung Myun sudah mengetahui hal tersebut saat pertama kali mereka bertemu. Ada banyak alasan menurut Chung Myun, dan yang terpenting,
tidak semua raja itu kuat. Dan posisi Raja Nokrim adalah posisi yang sangat penting. Melihat Jang Han yang tidak terlalu pintar langsung membuat Chung Myun ragu. Mendengar hal tersebut, So Byung pun mulai memuji Chung Myun. Ia memang mendengar rumor jika naga ilahi Gunung Hua adalah sosok yang hebat. Tapi setelah melihatnya langsung, itu seperti berada di luar ekspektasi. Kembali ke pembahasan inti. Jadi apa yang diinginkan oleh naga ilahi Gunung Hua terhadap hutan Nokrim? Chung Myun pun meminta sesuatu kepadanya, yaitu sebuah peta yang berisi seluruh benteng yang dimiliki oleh Nokrim. Mendengar hal tersebut membuat Jang Han marah. Ia berkata, "Apa yang kau minta? Jika demikian, bukankah itu berarti seluruh markas kami akan terekspos?" Mendengar hal tersebut, So Byung malah menghentikannya lalu berkata, "Bawakan saja." Dan sontak, Jong Han pun langsung mengikutinya. So Byung juga berkata, "Maafkan aku, ia sangat bodoh. Yang terpenting baginya hanyalah kekuatan." Chung Myun pun menanggapinya, "Ya, aku paham terkait hal tersebut. Kau pasti sangat frustasi berada di sampingnya." Dan So Byung kembali berkata, "Seperti itulah, tapi kami memiliki banyak hal yang dibutuhkan di sini, jadi kekuatannya juga sesekali dibutuhkan." Nah, Chung Myun juga sedikit mengejek para seniornya yang berada di belakang, seolah-olah mereka adalah orang tak berguna, sama seperti Jong Han. Dan tentu saja itu membuat murid-murid kesal. Padahal menurut mereka, Chung Myun lah yang selalu membuat onar. Setelahnya, Jong Han pun datang membawakan sebuah peta. Dan Im So Byung pun mulai menunjukkan letak-letak dari markas ataupun benteng Nokrim. Nah, Chung Myun mulai mengamatinya. Dan pada akhirnya, ia pun menjelaskan bahwa pada titik-titik tertentu, markas Nokrim adalah wilayah ataupun daerah yang paling penting, terutama jika digunakan untuk sebuah jalur. Tentu saja, mereka yang mengetahui jika titik tersebut merupakan markas bandit akan menghindarinya. Dan bagi mereka yang terpaksa akan melewatinya dengan membayar. Mendengar penjelasan singkat Chung Myun, So Byung pun langsung mengerti. "Jadi, kau menginginkan agar seluruh kulir dijaga dengan aman atau bisa melewati benteng Nokrim dengan mudah. Dan melalui pengumuman yang aku buat, tentu saja mereka tidak akan ada yang mempermasalahkannya." Chung Myun pun mengangguk. "Ya, seperti itulah, kau sangat pintar. Tapi tidak hanya itu yang aku inginkan. Aku menginginkan jika setiap benteng Nokrim menjadi tempat peristirahatan para kurir." Chung Myun kembali menjelaskan, "Klan hantu memang memiliki kecepatan yang luar biasa. Jika mereka dikejar, pastinya mereka bisa menghindar. Akan tetapi mereka pasti butuh istirahat. Oleh sebab itulah lebih aman beristirahat di markas bandit Nokrim. Karena hal yang paling rentan bagi mereka adalah saat beristirahat." So Byung pun mulai mengangguk. "Oh, jadi begitu. Kau ingin menggunakan benteng kami sebagai wisma. Itu adalah proposal yang masuk akal. Aku sangat menyukainya. Tapi tahukah kau hukum bagi setiap para bandit Nokrim? Kekuatanlah yang paling utama. Jadi untuk bekerja sama dengan kami, kau harus menunjukkan jika kau adalah sosok yang layak." Mendengarkan hal tersebut, Chung Myun pun mulai tersenyum. Ia berkata, "Jadi hukum bagi Nokrim adalah kekuatan? Itu sama seperti Gunung Hua. Baiklah, jadi siapa yang harus aku kalahkan? Dan kau juga harus sadar bahwa aku tidak kenal kata mundur dan juga ampun." Mendengar perkataan tersebut, para murid Gunung Hua pun langsung tersenyum. Mereka pun bergumam, setidaknya pasti akan ada leher yang dipatahkan oleh Chung Myun. Dengan pernyataan tersebut, Chung Myun pun bertanya, "Jadi apakah kau yang akan menjadi lawanku?" Dan So Byung pun menjawab,
itu bagus tapi tidak terlalu baik bagiku. Ya, tentu saja itu adalah hal yang aneh. Sobyeong kembali menjelaskan jika pada dasarnya ia merupakan orang sakit. Lalu Chumyun berkata, tapi kau nampak kuat bagi orang lemah. Ya, pada intinya sih si Sobyeong ini gak mau bertarung melawan Chumyun. Di sisi lain, Haeyeon nampak sangat bingung sekali dengan percakapan keduanya. Lalu ia pun bertanya, murid, mohon maaf sebelumnya, apakah kalian paham terkait dengan perbincangan mereka? Dan Jogul pun menjawab, biksu, walaupun kau tidak paham, kau hanya perlu berpura-pura paham saja. Tentunya itu adalah jawaban yang tidak memuaskan, tapi setidaknya Haeyeon sedikit tenang karena nampaknya ada banyak orang sepertinya. Kembali ke perbincangan Chungmyun, jadi ia pun menegaskan siapakah yang akan menjadi lawannya. Im Sobyeong menjawab jika itu adalah si Raja Nokrim palsu, namanya adalah Beon Chung. Ya, walaupun ia hanyalah sosok yang bodoh, tapi kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Ia sudah kuat sejak pertama kali lahir. Kebanyakan bandit hanyalah otot, tidak memiliki otak. Oleh sebab itulah pemikiran mereka pendek. Tapi tidak perlu khawatir, ia akan menjadi lawan yang cocok. Sobyeong pun langsung memanggil Beon Chung. Lalu ia pun menjelaskan niatnya, yaitu bahwa Beon Chung harus melawan Chung Myun, seorang Taoist muda yang ada di hadapannya. Awalnya Beon Chung menolak. Bukan karena tidak mau, tapi karena ia melihat Chungmyun sebagai orang yang lemah. Ia takut tidak bisa memenuhi perintah rajahnya dengan baik. Ia bahkan menggambarkan jika dirinya adalah sosok ular, sedangkan Chungmyun ia hanyalah seekor tikus. Jadi bagaimana bisa seekor ular melawan tikus yang jelas-jelas merupakan mangsanya? Di sisi lain, murid-murid Gunung Hua yang mendengar hal tersebut sedikit terkejut. Ya, Chungmyun adalah seseorang yang tidak boleh diprovokasi. Dari sana saja mereka sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, pada akhirnya Beon Chun pun sepakat untuk melawan Chungmyun. Dan dengan cepat berita tersebut pun menyebar ke seluruh anggota Nokrim. Semua orang pun mulai berkumpul untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Mereka tahu benar Beon Chung merupakan 10 bayangan, yang artinya kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Apalagi Chungmyun juga merupakan sosok tenar yang namanya sering disebutkan akhir-akhir ini. Seorang bandit bahkan berkata, walau harus mati, aku wajib menyaksikan pertarungan tersebut. Di sisi lain, Baek Chun pun bertanya kepada Raja Nokrim, Raja, apakah ini baik-baik saja? Dan Sobyeong pun menjawab, kau harus memanggilku penasihat keuangan seperti sebelumnya. Tentu saja itu membuat Baek Chun heran. Lalu Sobyeong menjelaskan bahwa tidak banyak yang mengetahui jika dirinya adalah Raja Nokrim. Tapi fakta bahwa Beon Chung adalah raja palsu, semua bandit mengetahuinya. Dan itulah yang membuat Raja Nokrim menjadi sosok misterius. Dan lebih baik seperti itu apa adanya. Menurut Sobyeong itu lebih baik daripada mengetahui fakta bahwa raja mereka adalah orang yang sakit-sakitan. Jadi hanya mereka yang memiliki status tinggilah yang mengetahui bahwa Im Sobyeong merupakan Raja Nokrim yang asli. Nah, sebetulnya nih si Baek Chun ini ingin
mengucapkan rasa kekhawatiran. Awalnya Im So-byeok mengira jika Baek-jun akan khawatir kepada Jung-min, tapi ternyata sebaliknya. Yang Baek-jun khawatirkan adalah si Beon-jung, seseorang yang mencoba atau bahkan sudah memprovokasi Jung-min. Ya, untuk mengetahui apakah itu benar, tentu saja So-byeok harus menyaksikan pertarungan tersebut. Kembali ke Beon-jung dan juga Jung-min. Ya, bahkan sebelum pertarungan dimulai, Beon-jung masih saja meremehkan Jung-min. Memang kalau dilihat dari ukuran tubuh, Beon-jung lebih unggul berkali-kali lipat. Oleh sebab itulah kepercayaan dirinya sangat tinggi. Ia memang menghargai jika nama Jung-min kali ini sedang naik-naiknya, tapi di hadapannya itu tidak berarti sama sekali. Tentu saja perkataan Beon-jung ini membuat Jung-min sangat kesal. Ia bahkan menarik pedangnya lalu melemparkannya. Dan itu membuat Beon-jung heran. Kenapa kau melemparkan pedangmu? Dan Jung-min pun menjawab, perlu kau tahu aku bukanlah sosok orang yang baik. Aku sangat suka menghancurkan lawan dengan menginjak-injak harga diri yang mereka banggakan. Dengan kata lain, karena Beon-jung sangat percaya kepada kekuatan alaminya, Jung-min akan menghancurkannya dengan kekuatan alami Jung-min sendiri. Kata-kata tersebut membuat Beon-jung nampak kesal. Ia seperti sedang diremehkan. Dan dengan penuh amarah, ia pun langsung melesat ke arah Jung-min. Tapi yang mengejutkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Bukannya menghindar, Jung-min malah berjalan santai ke arah pukulan tersebut. Seluruh orang-orang yang merupakan bandit Nokrim, bahkan Im So-byeok, nampak sangat terkejut. Tapi tidak dengan murid-murid Gunung Hwa. Dengan santainya Baek-jun berkata, aku yakin pasti pada akhirnya ia akan babak belur. Nah, pada titik ini So-byeok mengira jika yang akan babak belur adalah Jung-min. Tapi ternyata setelah pukulan tersebut tepat melesat ke arah Jung-min, keduanya pun dipenuhi dengan debu-debu dan menutupi hasil dari pertarungan. Dan saat debu-debu tersebut pun mulai hilang, alangkah terkejutnya semua orang. Karena dengan tangan kurusnya, Jung-min berhasil menahan Beon-jung. Bahkan ia juga heran bagaimana bisa serangannya dihentikan. Dan itu mengingatkannya saat berlatih dengan batu besar yang kuat. Tapi yang membuatnya heran bagaimana bisa tangan kecil itu sekuat batu yang biasanya ia gunakan untuk berlatih. Di sisi lain, Baek-jun pun berkata, seperti yang aku duga, pasti hasilnya seperti itu. Siapa yang menyangka bandit yang katanya paling kuat ternyata adalah sosok yang lemah. Pernyataan tersebut tentu saja membuat So-byeok heran. Ia pun mulai meminta penjelasan. Dan saat itulah Baek-jun mulai berkata, kau harus tahu di Gunung Hwa, Jung-min adalah yang terkuat. Tidak, kekuatannya di luar akal sehat. Ia bahkan mendominasi Gunung Hwa saat pertama kali memasukinya. Tapi masih sangat sulit bagi So-byeok untuk bisa menerima dan mengakui hal tersebut. Perlu digarisbawahi, Beon-jung merupakan orang kedua terkuat dari 10 bayangan. Dan bahkan orang terkuat pertama tidak bisa mengalahkan Beon-jung dengan mudah. Jadi bagaimana bisa Jung-min yang ukurannya 3 kali lipat lebih kecil darinya bisa mendominasi pertarungan? Harga dirinya seperti tercabik. Lalu ia pun menatap Beon-jung seolah-olah berkata, apa yang kau lakukan?
lakukan. Lakukanlah dengan benar. Dengan itu, Beon Chung pun mulai menenangkan dirinya. Ia pun mundur perlahan, lalu kembali berkata, "Aku yakin yang pertama itu hanyalah kebetulan. Bagaimana dengan ini?" Ya, pukulan kedua yang lebih kuat dari pukulan pertama mulai menghantam ke arah Chung Myun dengan sangat cepat. Dan untuk kedua kalinya, serangan Ben Chung berhasil dihentikan oleh Chung Myun dengan sangat mudah. Chung Myun bahkan tidak beranjak dari tempatnya. Itu adalah kekuatan yang besar, tapi dihentikan dengan sangat mudah. Jika seseorang mendengar tanpa melihatnya, mungkin setiap orang tidak akan ada yang pernah percaya terkait dengan pertarungan tersebut. Tidak hanya itu, Chung Myun dengan santainya mulai menekan Ben Chung. Suara tulang mulai terdengar jelas, dan Chung Myun pun mulai mengejek Ben Chung. "Memiliki kekuatan alami memang bagus, tapi apa gunanya jika kau tidak berlatih, hanya mencuri, minum-minum, dan santai-santai saja." Mendengar perkataan Chung Myun, Baek Chun pun langsung mengomentarinya. "Tapi kau juga minum-minum, dasar bajingan." Lalu Jogul berkata, "Setidaknya tapi ia selalu berlatih." Dan untungnya perbincangan tersebut tidak sampai ke telinga Chung Myun. Di sisi lain, perlahan Beon Chung mulai jatuh. Ia yang awalnya berdiri tegak sambil menghantam Chung Myun mulai berlutut. Ya, Chung Myun hanya menekannya menggunakan satu lengannya saja. Ia juga berkata, "Kau mengatakan jika aku tikus? Cih, padahal kau lebih lemah daripada seekor ular." Ya, ejekan tersebut tentu saja membuat Ben Chung panas. Ia pun berteriak, "Kekuatan, kekuatan, inilah kekuatanku yang sebenarnya." Sebuah ledakan kembali terjadi. Nampaknya Beon Chung berusaha keras untuk mengeluarkan seluruh sisa tenaganya agar bisa menghadapi tenaga Chung Myun. Tapi saat debu-debu mulai terlihat, Chung Myun nampak berjalan dengan santai. Tapi pemandangan yang mengejutkan adalah Beon Chung sudah tidak sadarkan diri di belakangnya. Para bandit No Crime hanya bisa terdiam menyaksikan hal tersebut. Dan Chung Myun pun berkata, "Kalian para bandit sangatlah lemah. Nampaknya lebih cocok Gunung Huala yang disebut bandit." Mendengarkan hal tersebut, Baek Chun pun menanggapinya, "Chung Myun, kita masihlah sekte Tao. Kau tidak boleh mengatakan hal tersebut." Dan itulah awal bagaimana Gunung Hua mendominasi atau menguasai hutan No Crime tanpa menggunakan pedangnya. Di lain sisi, para anggota dari bandit No Crime pun mulai berbincang satu sama lain. "Dia kuat, lihat itu, salah satu dari 10 bayangan dikalahkan." Ya, memang benar, 10 bayangan bukanlah simbol mutlak dari kekuatan No Crime. Akan tetapi, mereka bisa dikatakan sebagai salah satu perwakilan. Jadi, mengalahkan salah satu dari 10 bayangan dengan mudah tanpa luka tentu saja merupakan sebuah hal yang luar biasa. Setelah sesaat terpana dengan kekuatan Chung Myun, akhirnya mereka pun sadar jika Ben Chung masih tergeletak. Seseorang pun berkata, "Hei, apakah kalian lupa? Cepat bawakan tandu." Ya, mereka harus membawa Ben Chung ke ruang perawatan. Tapi dengan santai Chung Myun berkata, "Tenang saja, tidak ada luka yang fatal. Aku hanya menggunakan sedikit kekuatanku untuk menekannya." Mendengar penjelasan Chung Myun lebih membuat bandit-bandit merasa lebih kagum lagi. Semua orang di No Crime merupakan pejuang, jadi mereka tahu betapa sulitnya mengontrol kekuatan dan bersikap tenang, apalagi tak kalah melawan seseorang yang nampaknya jauh lebih kuat darinya. Setelahnya, para bandit pun
mulai mengerumuni Chumyun. Ya, mereka memujinya habis-habisan. Dari tubuhnya, otot-ototnya, bahkan mengatakan jika Chumyun memiliki tubuh berlian. Yongjung nampak heran dengan kejadian tersebut. Jelas-jelas pihak mereka lah yang kalah. Tapi kenapa mereka malah memuji lawannya yang menang? Lalu In Sobyong pun berkata, "Murid tidak perlu heran, bukankah kukatakan sebelumnya, kami para bandit Nokrim menghargai kekuatan." Nah, Sobyong juga sedikit menjelaskan tentang sistem yang ada di bandit Nokrim. Mereka tersebar di seluruh penjuru pegunungan dan mungkin ada kalanya satu sama lain saling bersinggungan. Apalagi terkadang mereka juga tidak mengenal kawan satu sama lainnya. Nah, Nokrim kan memiliki 72 benteng. Ada kalanya satu benteng dengan satu benteng lainnya saling bersinggungan untuk menentukan pihak mana yang lebih kuat. Berbeda dengan Serikat Pengemis, mereka juga tersebar di seluruh benua, akan tetapi mereka lebih terorganisir. Intinya, di Nokrim sendiri yang terkuat yang paling dihormati, dan mereka yang lebih lemah biasanya ingin bergabung atau memiliki hubungan dengan mereka yang lebih kuat. Alasannya karena jika bergabung dengan mereka, tentu saja mereka akan merasa lebih aman. Sambil berbincang dengan murid Gunung Hua lainnya, Sobyong pun menatap ke arah Chumyun. Ia berkata, "Naga ilahi Gunung Hua nampak sangat baik. Ia berbeda dengan para Taois yang sering aku temui." Nah, itu semua karena Sobyong melihat jika Chumyun sangat akrab dengan para bandit Nokrim tepat setelah pertarungan. Tapi Baekchun pun menjelaskan, jangan salah paham. Sebenarnya Chumyun itu tidak kenal ampun. Siapapun lawannya, tua, muda, wanita, pria, ia sangat adil. Akan tetapi Chumyun sangat menyukai pujian. Jadi siapapun yang memujinya, entah itu penjahat ataupun bandit, ia merasa sangat senang terkait dengan hal tersebut. Tapi setidaknya menurut In Sobyong, semuanya berjalan dengan baik. Dan setelahnya, Im Sobyong pun mulai berteriak, ambilkan minum, kita akan berpesta. Ya, walaupun setelahnya ia batuk darah, tapi ia juga berkata, tenang saja, mari tetap berpesta, penyakitku tidak menular. Akan tetapi murid-murid Gunung Hua mulai menjauhinya. Seseorang pun berkata, apakah kau memikirkan hal yang sama denganku? Sepertinya iya. Dan murid Gunung Hua lainnya nampaknya setuju, yaitu sepertinya Chumyun memang lebih cocok jika dilahirkan di kelompok bandit tersebut. Dan tak lama kemudian, api unggun dinyalakan, babi dipanggang. Melihat hal tersebut, Hong Daikun merasa sangat familiar, seperti pernah menyaksikan hal tersebut. Ya, tentu saja itu adalah hal yang sering ia lihat saat bersama Gunung Hua. Pertanyaannya adalah, sebenarnya siapakah yang bandit di sini? Apakah Gunung Hua atau Nokrim? Tapi yang lebih mengherankan adalah, di antara kerumunan bandit dan Gunung Hua, ada seorang biksu yang ikut minum dengan mereka. Sambil menghela nafas, Hong Dai pun berkata, kepala biara, kenapa kau membiarkan Hayon pergi ke Gunung Hua? Aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan jika melihat hal ini. Dan ternyata tidak hanya Hong Dai, para bandit Nokrim juga merasa terhormat. Mereka menjadi seperti lebih hidup karena memiliki pengalaman minum dengan biksu Shaolin. Pesta nampak meriah. Jogul menantang para bandit Nokrim untuk menentukan siapakah yang lebih kuat minum, dan ternyata sulit bagi Nokrim untuk mengalahkannya. Ya, jika itu terkait minum alkohol di Gunung Hua, kita memiliki dua orang terkuat, yaitu Jogul dan juga Chumyun. Sulit bagi bandit Nokrim untuk mengalahkan keduanya. Jogul bahkan mulai mengejek jika para bandit Nokrim sangat lemah. Seseorang pun maju, baiklah biarkan aku yang mencobanya. Tapi alhasil sosok tersebut juga kalah saat bertanding minum dengan Jogul.
Di sisi lain, Chung Myun pun mulai berbincang dengan Im Sobyong. Sobyong berkata, "Terima kasih berkatmu, semuanya berjalan dengan lancar." Tapi Chung Myun berkata itu semua berkatnya. Keduanya pun saling memuji satu sama lain. Tapi di dalam lubuk hati mereka, Chung Myun berkata, "Dasar bandit bajingan," dan Im Sobyong berkata, "Dasar Taoist penipu." Walau begitu, mereka nampak senyum satu sama lain. Tidak hanya itu, Chung Myun dan juga Im Sobyong sepakat jika saat ini mereka adalah rekan ataupun sahabat. Walaupun di dalam hati mereka masing-masing, mereka beranggapan telah menipu satu sama lain. Chung Myun menganggap jika dirinya telah menipu bandit No Cream, dan Im Sobyong mengira jika ia telah menipu Gunung Hua. Tentu saja itu adalah hubungan yang sulit digambarkan antara sekte adil dan sekte jahat. Setelah berbincang dengan Chung Myun, akhirnya Im Sobyong pun mulai beristirahat. Ya, ditemani oleh Kwak Min. Sobyong melepaskan mantel yang terbuat dari kulit harimau, tapi itu sudah nampak kusam. Lalu Kwak Min menawarkan, "Apakah perlu diganti dengan kulit harimau yang baru?" Dan Sobyong pun menjawabnya, "Tidak perlu, karena menurutnya lebih baik membiarkan para harimau hidup, dan itu bisa sedikit meringankan pekerjaan daripada bandit No Cream." Maksudnya harimau sebagai penjaga alami hutan. Nah, selanjutnya Kwak Min pun ingin bertanya suatu hal kepada Im Sobyong. Tapi Im Sobyong langsung menjawab, padahal Kwak Min belum bertanya. Jawaban Im Sobyong adalah, "Aku tidak melakukannya, dan apakah kau pikir Ben Chung akan mendengarkanku?" Nah, jadi yang ingin ditanyakan Kwak Min adalah apakah Ben Chung itu berpura-pura kalah atau mengalah saat melawan Chung Myun. Dan jawaban Raja No Cream adalah sebelumnya, yaitu ia tidak memerintahkan Beon Chung untuk mengalah. Lagi pula, Beon Chung jarang mendengarkan perkataan Raja No Cream. Jadi pasti ia kalah karena memang naga ilahi Gunung Hua sangat kuat. Nah, si Kwak Min ini kayak masih belum percaya gitu, soalnya tubuh Chung Myun kan kurus cungkring. Tapi bagaimana bisa ia menjadi sekuat itu dan bahkan mengalahkan Beon Chung hanya menggunakan kekuatan fisik mentahnya. Lalu Sobyong menjelaskan, "Jangan menilai orang dari luarnya saja." Ya, walaupun sebenarnya Sobyong juga sama terkejutnya dengan Kwak Min. Chung Myun mengalahkan Beon Chung tanpa menggunakan pedang. Padahal rumor mengatakan jika Chung Myun akan menjadi pendekar pedang terkuat di masa depan. Jika kekuatan mentahnya aja sangat mengagumkan, bagaimana dengan kekuatan pedangnya? Tentu saja lebih dari itu. Dan dekat dengan pendekar nomor satu di masa depan adalah sebuah hal yang bagus menurut Sobyong. Tapi ia mulai teringat, oh iya, di manakah Beon Chung berada? Dan Kwak Min pun menjawab, oh, setelah sadar ia langsung mengunjungi tempat beristirahat murid-murid Gunung Hua. Sobyong menanggapinya jadi begitu, "Aku rasa ia masih belum menerima kekalahannya. Aku harap ia bisa belajar teknik pedang kepada naga ilahi Gunung Hua." Di sisi lain, pandangan yang mengejutkan terjadi di hadapan mata murid-murid Gunung Hua. Karena Beon Chung kala itu sedang melayani Chung Myun. Ia memijatinya lalu membawakan minuman persis seperti pelayan setia. Dan yang lebih mengejutkan adalah Beon Chung memanggil Chung Myun dengan kata hyung ataupun kakak dalam bahasa Korea. Itu membuat Baek Chun sampai sakit kepala. Ia bahkan sampai bertanya kepada murid-murid lainnya, kenapa Beon Chung yang kalah malah melakukan hal tersebut kepada Chung Myun? Bukanlah itu berlebihan? Dan Yeon Jung pun berusaha menjelaskan, bagi seorang pria sejati, kekalahan dalam hal fisik adalah sesuatu yang menghancurkan seluruh harga diri mereka. Dan sebagai prajurit sejati pula, mereka biasanya mengakui kekalahan dan mengabdikan dirinya kepada sang pemenang.
Tapi yang membuat mereka sedikit muak adalah karena Beun Chung yang jauh lebih tua dibandingkan Chung Myun memanggilnya kakak. Baek Chun bahkan berkata, "Bukankah mereka nampak seperti ayah dan anak?" Panggilan saudara tentu saja sangat tidak cocok, dan murid Gunung Hua lainnya pun setuju. Tapi itu tidak mengubah apapun karena Beun Chung tetap memanggil Chung Myun dengan kata kakak ataupun Hyung. Tapi itu masih membuat semua orang merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena bagaimana bisa seorang bandit memanggil kakak kepada seorang Taoist? Itu tidak pernah tercatat di sejarah manapun. Tapi yang lebih mengejutkan adalah mereka berdua nampak sangat cocok. Baek Chun bahkan sampai bingung karena terkadang Chung Myun seperti Taoist tapi seringkali juga terlihat seperti bandit. Di sisi lain, Chung Myun nampak sangat nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh Beun Chung. Tapi ia pun mulai bertanya, "Jika kau melayaniku seperti ini, apakah tidak apa-apa bagi Raja No Cream?" Dan Beun Chung pun menjelaskan, "Hyung Nim, tenang saja. Setia kepada kelompokku dan mengabdikan diri kepadamu itu adalah hal yang berbeda." Chung Myun pun mulai mengangguk. Lalu ia kembali bertanya, "Tapi Raja No Cream saat ini ia nampak lebih muda bahkan dibandingkan denganmu." Dan Beun Chung pun menjelaskan, "Memang benar karena belum lama ini sejak Im So Byung diangkat menjadi Raja No Cream yang baru." Bukan diangkat sih, lebih tepatnya diwarisi dari pemimpin sebelumnya. Dan itu membuat Chung Myun sedikit terkejut. Jadi posisi raja ini diturunkan dari posisi raja sebelumnya? Apakah kau tidak terganggu dengan hal tersebut? Itu karena Im So Byung nampak sangat lemah, apalagi ia juga sakit-sakitan. Nah, ternyata pertanyaan tersebut agak sedikit sensitif dan hampir menyinggung Beun Chung. Tapi untungnya Chung Myun bisa sedikit mengalihkan pertanyaannya. Lalu Beun Chung pun mulai menanggapi, "Memang benar diangkatnya Im So Byung ada banyak sekali pertentangan. Tapi untungnya rekam jejak ataupun pengaruh raja sebelumnya sangatlah besar. Jadi itu yang membuat Im So Byung pada akhirnya tetap diterima dan didukung oleh kebanyakan orang." Dan setelah beberapa saat, Chung Myung pun memutuskan untuk mengakhiri perbincangan. Ia berkata tidak bisa berlama-lama di markas bandit karena masih ada banyak hal yang harus ia lakukan. Lagi pula, menurut Chung Myung tidak cocok baginya bergaul dengan bandit. Tapi Beun Chung langsung menanggapinya, "Tidak Hyung Nim, kau sangat cocok menjadi bandit." Mendengarkan hal tersebut, murid Gunung Hua pun mengangguk setuju. Dan setelahnya, Im So Byung pun mulai menampakkan diri. Lalu ia berkata, "Jadi apakah kau akan pergi?" Dan Chung Myung pun menjawab, "Ya, tapi sebelum itu mari kita selesaikan dulu permasalahan kita." So Byung bertanya, "Apalagi yang harus diselesaikan?" Dan Chung Myung pun menjawab, "Tentang uang." Lalu So Byung berkata, "Tapi bukankah masih belum jelas bagaimana bisnis yang akan dijalankan nanti?" Dan Chung Myung berkata, "Ya, itu memang benar. Tapi ada hal lain atau cara lain untuk menyelesaikan masalah ini." So Byung masih belum mengerti dan memahami perkataan Chung Myung. Tapi setelahnya, kata-kata Chung Myung membuat Im So Byung sangat terkejut. Karena Chung Myung berkata, "Bagaimana jika aku bisa menyembuhkan penyakitmu?" Hal itu sangat mengejutkan karena Im So Byung telah melakukan berbagai macam cara, tapi tidak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Bahkan pil terhebat Shaolin juga tidak berguna. So Byung bertanya, "Bagaimana caramu bisa menyembuhkanku?" Dan Chung Myung menjawab, "Hanya perlu menyampurkan beberapa ramuan saja." Nah, setelahnya Chung Myung pun sedikit menjelaskan tentang pil vitalitas jiwa. Dan itu membuat So Byung lebih terkejut lagi. Tentu saja ia telah mendengar tentang insiden makam pedang.
Sobyong bahkan sampai tertarik untuk ikut serta, tapi ia terlalu jauh dan saat ingin ikut serta segalanya telah berakhir. Tapi ia tidak mendengarkan apapun terkait dengan keberhasilan menemukan resep dari pil vitalitas jiwa. Ia sempat berpikir apakah naga ulahi Gunung Hua berbohong, tapi melihat ekspresi dari murid-murid Gunung Hua, nampaknya apa yang dikatakan Chung Myun benar. Ya, Baek Chun dan yang lainnya tidak menyangka jika Chung Myun akan menceritakan rahasia tersebut kepada Raja Nokrim. Tentu saja itu adalah tawaran yang sangat-sangat menggiurkan. Tapi Chung Myun juga berkata bahwa ini masihlah rahasia dan jangan disebar luaskan. Tentunya Sobyong sangat mengetahui hal tersebut. Jika rumor tersebar, maka peperangan mungkin akan terjadi. Tapi saat ini yang ia khawatirkan bukan itu. Ia kembali bertanya kepada Chung Myun, "Tapi apakah kau tahu penyakit yang aku miliki?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Ya, aku sudah punya tebakan." Dan itu lagi-lagi membuat Sobyong terkejut. "Apa? Kau sudah mengetahuinya?" Apalagi saat Chung Myun menjelaskan bahwa ia sudah bisa menebak saat melihat ciri-ciri ataupun kondisi tubuh Im Sobyong. Dan Chung Myun dengan percaya diri pun menjawab, "Bukankah itu penyumbatan 9 titik meridian?" Dan dengan cepat Sobyong menjawab, "Bukan, kau salah." Itu membuat Chung Myun terkejut. "Apa? Tapi dari seluruh tanda-tandanya aku yakin itu adalah penyakitmu." Lalu ia berkata kepada Baek Chun, "Senior, bagaimana ini? Ternyata dugaanku salah." Nah, setelah memberikan jawaban yang salah, sebenarnya Im Sobyong ingin mengungkapkan penyakitnya. Tapi Chung Myun menghentikannya. Ia berkata, tunggu. Biarkan aku yang menjawab. Jadi, 7 meridian yang tersumbat?" Dan Sobyong kembali menjawab, "Salah, bukan." "Jadi 3? Sobyong kembali menjawab, "Bukan." "Kalau begitu 2, mendengar Chung Myun yang menebak-nebak nama penyakit Im Sobyong membuat Baek Chun kesal. Ia pun berteriak, "Berhentilah dasar bajingan. Yang terpenting apakah memang ada obat untuk bisa menyembuhkannya?" Tapi tiba-tiba Sobyong bangkit dari tempat duduknya lalu berkata, "Benar, itu benar. Kau memang naga ilahi Gunung Hua." Chung Myun pun mulai tersenyum. Di sisi lain, Baek Chun terdiam sejenak lalu kembali berkata, "Apa? Itu benar?" Padahal ia mengira Chung Myun hanya menebak secara asal-asalan. Tapi ternyata jawabannya benar. Yeon Jung bahkan sampai menenangkannya. "Senior, tenanglah. Ini tidak terjadi sekali ataupun 2 kali. Baek Chun masih belum puas. Ia pun bertanya kepada Im Sobyong, "Kenapa nama penyakitnya sangat aneh?" Lalu Sobyong pun menjawab, "Memang benar jika nama penyakitnya berdasarkan berapa jumlah pembuluh yin yang tersumbat di dalam tubuhnya. Jika 9 yang tersumbat itu seperti apa yang dikatakan oleh Chung Myun sebelumnya. Tapi itu bisa menyebabkan kematian. Jadi tidak mungkin 9. Dan jawaban Chung Myun yang terakhir yaitu 2. Itulah penyakitnya. Tapi 2,5, bukannya 2. Tapi untungnya ada pil vitalitas jiwa. Dengan itu Sobyong bahkan yakin penyakitnya mungkin bisa disembuhkan. Itu adalah obat yang diciptakan oleh Yakson, si Raja Obat. Sobyong berkata kepada Chung Myun, "Jadi apa yang kau inginkan?" Lalu Chung Myun pun menanggapinya, "Apa yang aku inginkan? Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Yang membutuhkan obat itu adalah kau." Lalu Chung Myun juga mulai menjelaskan beberapa poin kenapa ia harus mengkonsumsi pil vitalitas jiwa. Pertama, tidak selamanya Im Sobyong bisa bersembunyi. Kedua, mereka juga sedang berbentrokan dengan klan 10.000 orang. Dan jika peperangan besar mencuat, maka mau tidak mau Raja Nokrim harus menampilkan dirinya. Tapi dengan tubuh penuh penyakit seperti saat ini, apakah orang-orang di hutan Nokrim akan mendengarkannya? Itu adalah alasan logis yang tidak bisa dibantah oleh Sobyong. Dan bahkan
membuatnya kesal. Lalu Chung Myun pun memerintahkan Yeon Jung untuk mengambilkannya sebuah bangku. Chung Myun kembali berkata, "Jadi, berapa yang akan kau bayar?" Im So Byung pun terdiam sejenak, lalu ia berkata, "Satu juta?" Chung Myun menanggapinya, "Apa? Aku tidak dengar. Aduh, 2 juta. Lalu Chung Myun berkata, "Senior, mari kita pergi." So Byung kembali berkata, "3 juta. Chung Myun kembali menanggapinya, "Masih ada banyak orang yang menginginkan pil tersebut. Dan yang terakhir, 4 juta. Di sisi lain, Yeon Jung pun bertanya kepada Baek Jun, "Senior, apakah kita masih memiliki pil vitalitas jiwa atau pil ungu surgawi?" Dan Baek Jun pun menjawab, "Sepertinya tidak. Semuanya telah dikonsumsi setelah perang melawan klan 10.000 orang. Kalau begitu, apa yang ia jual? Bukankah ini penipuan? Ini pertama kalinya aku melihat seorang Taoist menipu seorang bandit setelah bernegosiasi." Pada akhirnya, Im So Byung pun menyerah. Ia tampak mengeluh dan juga sedih, bukan karena penyakitnya, tapi karena Chung Myun merampok seluruh uangnya. Bahkan uang yang selama ini ia kumpulkan dan uang-uang yang ditinggalkan oleh para leluhurnya. Melihat ekspresi So Byung, Chung Myun pun berkata, "Ayolah, mari kita berpikir sedikit positif. Uang masih bisa dicari, tapi penyakitmu itu adalah hal yang harus diutamakan." Tentu saja jawaban Chung Myun benar, dan itulah yang membuat So Byung menjadi semakin kesal karena beberapa perkataan menyakitkan yang keluar dari mulut Chung Myun hampir semuanya benar, dan ia tahu cara bagaimana menggunakan kata-kata tersebut dengan tepat. So Byung pun kembali terbatuk. Lalu Chung Myun menanggapinya, "Kan, benarkan apa yang ku katakan? Kau harus meminum obatku dengan segera. Aku sangat prihatin dengan penyakit yang menimpamu." Kata-kata Chung Myun seperti menebarkan garam di atas luka yang baru saja terbuka. So Byung bahkan sampai tersendak. Lalu ia meminta bawahannya untuk membawakan sebuah air, dan Beon Chung pun menghampirinya, memberikannya air, tapi ternyata itu adalah alkohol. Membuat So Byung semakin kesal dan pusing. "Dasar bajingan, bukankah sudah kukatakan air ini adalah alkohol, dasar bodoh?" Setelahnya So Byung kembali berkata, "Naga ilahi Gunung Hua, pil itu benar-benar ada kan? Kau tidak menipuku?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Hei, ayolah, aku adalah seorang Taoist. Bagaimana aku bisa berbohong?" Dan So Byung kembali berkata, "Ya, itulah yang aku khawatirkan. Kau memang benar seorang Taoist, tapi alasan itu yang membuat Im So Byung tidak mempercayainya." Baek Jun bahkan sampai meminta maaf atas tindakan dan perkataan dari Chung Myun. Lalu So Byung kembali bertanya, "Jadi kapan aku akan mendapatkan pilku?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Setelah kami tiba di Gunung Hua, kami akan langsung mengirimkannya. Atau jika kau terburu-buru, kau bisa ikut denganku." So Byung pun menjawabkan, "Tidak." Chung Myun berkata, "Kenapa? Apakah karena kami berasal dari fraksi adil?" So Byung menjelaskan, "Bukan karena itu. Aku mungkin akan mati sebelum meminum pil itu." Dan Chung Myun pun menanggapinya, "Oh ya, itu masuk akal." Setelah menyelesaikan berbagai macam permasalahan, pada akhirnya Chung Myun dan murid Gunung Hua lainnya pun memutuskan untuk meninggalkan markas Nokrim. Di sisi lain, Beon Chung sedikit kecewa. Ia bertanya, "Hyung, apakah kau akan pergi secepat ini?" "Ya, padahal baru 2 hari mereka bertemu." Tapi Beon Chung seolah-olah seperti seseorang yang telah berhubungan dengan Chung Myun 10 tahun lamanya. Beon Chung bahkan menawarkan jika ia ingin ikut ke Gunung Hua. Tapi Chung Myun menolak. Ia berkata, "Tidak. Kami sudah memiliki pengemis di Gunung Hua, jadi untuk apa membawa bandit lagi?" Tentu saja itu adalah jawaban yang mengecewakan, tapi nampaknya Beon Chung masih bisa mengerti. Ia juga berkata, "Kalau begitu sampai jumpa lain waktu. Semoga kita cepat kembali bertemu."
Ya, apa yang dilakukan oleh Beon Chung sangat mengingatkan mereka kepada Meng Su, Raja Istana Binatang Nan Mam. Mereka bahkan memiliki keinginan untuk memperkenalkannya lebih cepat. Dan sebelum benar-benar pergi, Im So Byung kembali menegaskan kepada Naga Ilahi Gunung Hua agar tidak melupakan janjinya dan segera mengirimkan obat yang ia minta. Chung Myun pun setuju dan pada akhirnya murid-murid Gunung Hua pun mulai meninggalkan markas atau benteng Nokrim. Setelah kepergian rombongan Gunung Hua, Kuak Min pun berbisik di telinga Im So Byung. Dan So Byung tiba-tiba berkata, "Angin." Kuak Min tidak mengerti. So Byung kembali berkata, "Angin akan berhembus. Apakah kau ingat kapan terakhir kali fraksi adil bergandengan tangan dengan fraksi jahat?" Dan Kuak Min pun menjawab, "Bukankah itu saat berperang melawan kultus iblis?" Ya, itu adalah jawaban yang benar. So Byung memang telah mendengarkan rumor berkali-kali terkait dengan Naga Ilahi Gunung Hua. Tapi setelah melihatnya langsung, ia menjadi salah satu orang yang sulit ditebak oleh In So Byung. Dan yang terpenting, ia yakin Naga Ilahi Gunung Hua bukanlah seseorang yang bertindak sesuka hatinya tanpa memperhitungkan segalanya. Ia bahkan yakin bahwa apa yang dilakukan Chung Myun itu demi mencapai tujuan yang lebih besar. Ia juga yakin kemungkinan akan ada hal besar terjadi di masa depan. Sekuat-kuatnya singa, ia masih bisa dikendalikan, tapi tidak dengan naga. Tidak ada yang bisa mengatur seekor naga, dan bahkan jika itu adalah naga muda, Im So Byung sangat yakin pastinya akan ada suatu hal yang besar terjadi di Gong Ho. Dan jika ada hujan turun, maka kita harus berteduh, walaupun itu adalah hujan bunga belum. Di sisi lain, Hyun Jong sedang menikmati tehnya bersama Hyun Sang yang baru saja bangkit dari kematian. Ya, akibat perang melawan klan 10.000 orang, Hyun Sang dipenuhi oleh racun. Tapi untungnya masalah tersebut telah terselesaikan. Tidak ada Hyun Yong di sana karena ia harus mengurusi masalah keuangan dengan pedagang Hyun Ha. Mereka berbincang ringan dan menyinggung kenapa atau kapan Chung Myun dan yang lainnya akan kembali. Tapi Hyun Sang berkata tidak perlu khawatir karena mereka selalu baik-baik saja dan memberikan hasil yang memuaskan ataupun di luar ekspektasi. Dan ketenangan tersebut mulai terganggu tak kala Hyun Jong mendengar rintihan dari murid-murid di depan ruangannya. Ya, mereka adalah murid-murid yang sedang dilatih oleh Un Gam. Secara tidak sengaja mereka berlatih berguling hingga akhirnya sampai ke depan ruangan pimpinan sekte. Murid-murid nampak sangat mengeluh. "Aku bisa mati. Instruktur, tolong hentikan pelatihan ini." Tapi Un Gam menanggapinya dengan santai. "Ayolah, kalian tidak akan mati. Aku sendiri pernah mengalaminya. Manusia tidak mati dengan mudah. Lagi pula, aku tidak pernah mendengarkan sebuah kasus jika ada seseorang yang mati dalam pelatihan." Tentu saja, murid-murid tidak bisa membantah perkataan tersebut. Un Gam adalah bukti nyata bahwa seseorang tidak akan mati dengan mudah. Tepat setelah bertarung melawan klan 10.000 orang, Un Gam lah yang paling menderita. Lengannya bahkan hilang, tapi saat ini ia nampak kelihatan sangat segar bugar. Tapi tetap saja sulit bagi murid-murid untuk tetap melanjutkan pelatihan tersebut. Lalu Un Gam pun berkata, "Ini aku lakukan untuk kalian. Chung Myun akan segera kembali. Apakah kalian bisa membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Chung Myun jika melihat pelatihan kalian buruk?" Ya, hanya memikirkannya saja sudah membuat murid-murid ketakutan. "Jadi, bukankah lebih baik dilatih olehku daripada dilatih oleh Chung Myun?" Tentu saja itu benar.
Tapi mereka mulai membayangkan masa-masa tenang di Gunung Hua dahulu, yaitu tak kala Zhou Yun belum masuk ke Gunung Hua. Semuanya tenang, tapi kali ini semua orang telah berubah. Oh iya, menurut murid-murid hanya ada satu orang yang konsisten, yaitu Yun Jong. Dan tak lama kemudian, pimpinan sekte Yun Jong pun keluar dari ruangannya. Murid-murid menyapa, Ungam meminta maaf karena secara tidak sengaja mereka berlatih sampai berada di depan ruangan pimpinan sekte. Lalu pimpinan sekte pun berkata tidak ada masalah, tidak ada tempat di Gunung Hua yang tidak bisa digunakan untuk tempat berlatih. Wajah murid-murid Gunung Hua pun nampak memelas dan memandang pimpinan sekte. Ya, mereka berharap jika pimpinan sekte mau menolong mereka dengan pelatihan neraka tersebut. Yun Jong pun kembali berkata, jadi kalian sedang berlatih? Tapi itu terlihat sangat berat. Ada secercah harapan di wajah murid-murid. Tapi saat melihat Ungam yang sangat bersemangat dan juga penuh percaya diri, Yun Jong merasa tidak enak. Lalu ia kembali berkata, tapi jika kalian tidak berlatih sungguh-sungguh, apa yang akan kalian bisa lakukan saat keadaan sedang terdesak? Aku minta maaf, silakan lanjutkan pelatihan kalian. Lakukanlah dengan benar. Dan perlahan pimpinan sekte pun mulai meninggalkan murid-murid. Ya, mereka yang awalnya berharap pimpinan sekte mengintervensi pelatihan tersebut kini menjadi merasa lebih terluka karena pada akhirnya pimpinan sekte juga mengabaikan mereka. Tapi tiba-tiba beberapa orang dari gerbang pun berlarian ke arah para murid yang sedang berlatih dan berkata, Zhou Yun dan yang lainnya sudah kembali. Mendengar hal tersebut membuat murid-murid senang. Kenapa? Karena mereka bisa berhenti berlatih sejenak dan menyambut seseorang yang mungkin paling mereka benci. Berbondong-bondong, murid-murid Gunung Hua pun berlari ke arah gerbang. Dan pertama muncullah Haiyeon. Ia sangat berbeda dengan tubuh yang compang-camping. Dari apa yang murid-murid lihat, Haiyeon saat ini sangat berbeda 180 derajat dengan Haiyeon yang mereka temui saat pertama kali pergi ke Gunung Hua. Barulah setelahnya, Baekchun dan yang lainnya mulai terlihat. Mereka menarik gerobak besi dengan keadaan yang sama kacaunya seperti Haiyeon. Pakaian mereka compang-camping, dipenuhi debu dan juga nafas mereka yang hampir habis. Murid-murid pun langsung menyambut mereka. Selamat datang senior, Anda telah bekerja keras. Tapi yang pertama kali Baekchun katakan, apakah kalian berlatih dengan baik? Kalian nampak sangat santai. Tapi murid-murid membantah jika mereka telah berlatih dengan keras. Lalu Yeonjung, Jogul dan juga Yuisul pun mulai mengeluarkan kata-kata yang pada intinya mereka juga tidak percaya jika para murid sedang atau sudah berlatih dengan keras. Ya, tanggapan tersebut tentu saja membuat murid-murid terkejut. Apa ini? Padahal mereka bukanlah Zhou Yun. Tapi kenapa? Rasanya seperti Zhou Yun yang mengatakan hal tersebut. Lalu tiba-tiba, seseorang pun keluar dari gerobak. Nampaknya ia baru saja terbangun. Dan itu adalah Zhou Yun. Zhou Yun mengabaikan murid-murid. Ia hanya berkata, ah, aku sangat lapar. Sepertinya aku harus mengisi perutku terlebih dahulu. Dan setelah Zhou Yun pergi, Baekchun dengan mata penuh amarah pun berkata, baiklah, mari kita lihat apakah kalian berlatih dengan sungguh-sungguh. Tapi jika kalian tidak memberikan hasil yang memuaskan, kalian semua akan tamat. Beberapa saat kemudian di ruangan pimpinan sekte, Yun Jong nampak terkejut dengan apa yang ada di hadapannya. Itu adalah sebuah kotak di mana di dalamnya adalah pedang besi dingin yang baru saja diselesaikan oleh keluarga Tang. Yun Jong berkata, jadi ini adalah pedang besi dingin yang dibuat oleh keluarga Tang? Dan Chung Min pun berkata, ya, bolehkah aku membuka kotak ini? Tentu saja pimpinan sekte, silakan.
Dan saat membuka kotak tersebut, alangkah terkejutnya Yun Jong saat melihat secara langsung pedang besi dingin yang baru saja dibuat. Ada ukiran bunga plum di gagangnya. Siapapun di dunia Murim yang melihat pedang tersebut pastinya sadar jika itu bukanlah pedang biasa. Yun Jong sangat kagum dengan keindahan dan juga kecantikan tampilan dari pedang baja dingin tersebut. Dan saat ingin mengangkatnya, tiba-tiba seseorang pun mengambilnya. Ya, itu adalah Yun Sang. Tentunya awalnya Yun Jong sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Yun Sang, tapi pada akhirnya ia pun membiarkannya. Yun Sang nampak antusias dengan pedang yang ia pegang. Ia merasakan sensasi yang berbeda dengan seluruh pedang yang pernah ia gunakan. Dan saat itulah akhirnya ia sadar betapa pentingnya sebuah pedang bagi seorang ahli bela diri. Tapi tiba-tiba pedang yang dipegang Yun Sang pun mengeluarkan ki biru dan bam, tanpa sengaja pedang ki diluncurkan. Murid-murid bergegas untuk menghindar dan serangan tersebut menghantam tembok. Melihat kejadian itu, Yun Jong pun langsung menendang pantat Yun Sang dan berkata, "Apakah kau gila menggunakan pedang ki di ruangan ini?" Tapi Yun Sang mencoba membela diri. "Tidak, bukan begitu pimpinan sekte. Aku hanya sedikit memasukkan kiku dan itulah yang terjadi." Tapi Yun Jong tidak ingin menerima alasan tersebut. Lalu ia pun mengambil pedang dari tangan Yun Sang. Dan tak lama kemudian, bam, dinding ruangan tersebut pun benar-benar jatuh ataupun hancur. Yun Sang hanya bisa meminta maaf atas kejadian tersebut karena ia tidak bermaksud melakukannya. Setelahnya, Yun Jong yang baru saja memegang pedang tersebut mulai merasakan sensasi yang luar biasa. Ia sedikit memasukkan energi kinya di dalam pedang tersebut dan hampir saja kejadian yang sama terulang. Tapi untungnya Yun Jong bisa menahannya sedikit. Ya, jadi ternyata saat energi ki dimasukkan ke dalam pedang besi dingin tersebut, responnya terlalu cepat. Dan itulah yang terjadi saat Yun Sang mencobanya. Yun Jong pun mulai memuji kehebatan dari pedang tersebut. Dan akhirnya ia juga bisa mengerti kenapa seorang ahli pedang sangat menginginkan pedang yang bagus. Chung Myun juga menambahkan beberapa hal terkait dengan perkataan pimpinan sekte, yaitu tentang pentingnya sebuah pedang berkualitas bagi seorang pendekar pedang. Tapi tiba-tiba perbincangan pun terhenti tak kala seseorang memasuki ruangan sambil mendobrak pintu. Dan ternyata itu adalah Yun Yong. Ia sangat kesal dan berkata, "Dasar sialan, apa yang membuat perkumpulan itu begitu lama? Mereka benar-benar ceroboh." Dan kehadiran Yun Yong pun mengakhiri chapter kali ini. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.